Baiklah, diketahui koordinat segi 4 ABCD yaitu A minus 1,4, B 2,3, C 3,0, dan D negatif 1, negatif 1. Dan ditanya translasikan 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, di sini kita langsung saja kita ubah bentuknya dari A negatif 1,4 dan jika ditranslasikan maka menjadi A aksen negatif 3, negatif 1. Selanjutnya B 2,3 kasihkan jadi B aksen yaitu 0, negatif 2. Selanjutnya C 3,0 ditranslasikan C aksennya yaitu 1, negatif 5. Dan yang terakhir D yaitu negatif 1, negatif 1 maka ditranslasikan jadi D aksen yaitu negatif 3, negatif 5. Maka bentuk translasinya kan seperti ini.